Assalamualaikum. Untuk kali ini aku nak sharekan penggunaan multimeter untuk cek voltage AC. Okey, so voltage AC ni ada dekat mana kan? Voltage AC ni korang boleh lihat dekat rumah, dekat semua equipment elektrik akan ada voltage AC. So biasanya korang boleh cek dekat plug, dekat lampu, dekat kipas ataupun incoming daripada TNB. So korang boleh cek untuk dapatkan dia punya voltage AC, nilai dia. Okey. Untuk aku kali ni aku nak share penggunaan multimeter ni lah. Okey. So first sekali korang kena tahulah voltage dia simbol macam ni. Sini voltage, sebelah ni DC. Yang ada lambang macam ni ah, ni AC. So kita nak ukur AC. Okey, first sekali kita on. Okay, nampak tak on? Bila on akan ada bacaan. Kita tengok sini, nampak tak ni? So sini adalah DC. So kita select. So ini adalah AC. Okey, bila kita dah on and then ada bacaan kan? Okey. Ada bacaan. Maksudnya okey, multimeter ni okey. So bila ada bacaan baru kita akan letak probe dekat sini. Ni probe ni kita letak dulu sini. So kita letak. So tak kisah kita letak macam ni ke ataupun terbalik pun tak ada masalah. Okey, tengok eh. Kita letak dulu. Bila kita letak masih tak ada bacaan lagi, kita kena on power. Okey, nampak tak? Okey, on. Dah on kan? Okey, so nilai dia berapa? 234. So untuk unit kediaman dia adalah 240 volt plus minus 10%. So bermaksud dia akan dapat 216 minimum, maksimum 264 volt. So ini dalam range dia, range TNB ni lah. So okey lah benda ni, nampak tak? So ni. So benda ni okey. So cara yang betul adalah, saya ulang sekali lagi. Okey. Saya ulang sekali lagi eh. Cara yang betul untuk ukur adalah kita on dulu. Lepas tu kita pastikan dia dalam AC. Okey. Bila dah ada bacaan, kita letakkan probe. Okey. Bila dah letak probe baru kita on kan. Okay. Kita dah on kan? So ini adalah bacaan untuk voltage AC. So bila kita dah tahu bacaan, so okeylah kan. So kita offkan balik. Okey. Tu adalah teknik dia. Tapi bila tengah on macam ni, on tengah macam ni, korang jangan tukar ke lain. Ke ohm, ke ni, confirm rosak multimeter korang. So itu adalah satu teknik penjagaan multimeter lah. So macam ni korang dah tahulah cara penggunaan multimeter untuk cek voltage AC. So itu saja saya punya sharing untuk kali ni. Harap ini bermanfaat kepada anda semua. So jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang & Afiq. Okay? Terima kasih.